Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Hadi Donald Channel. Kali ini saya melintas di depan stasiun Kota Baru, Kota Malang. Inilah suasana di pagi hari ini dalam sekitar DPRD Kota Malang, sekitar Balai Kota Malang, sangat lengang. Hawanya sejuk, menusuk sanubari sehingga membawakan ketenteraman bagi yang melintas di jantung Kota Malang. Saya menuju arah barat. Di Kodim ini ada simpang 4. Saya mau terus saja melintas ke arah barat. Saya melintas di Jalan Kahuripan. Sebentar lagi saya akan melintas di area Kayu Tangan Heritage Kota Malang. Konon orang menyebutnya adalah Malioboro-nya Kota Malang. Di pojok sana ada gedung hotel, namanya adalah Philip Alvin Expert. Setelah saya melintas simpang 4 Kahuripan menuju Kemeru, ini jalanan sudah sedikit bertambah padat arus lalu lintasnya. Baik, kita aja nyusuri yang di jalan Kemeru. Nah, tidak jauh lagi dari simpang 4 Jalan Kemeru ini akan menjumpai Stadion Gajayana. Setelah kondisi Stadion Gajayana dari pintu timur, tapi saya akan melintas terus sebelah utaranya Stadion Gajayana. Masih sepi ya, lalu lintas di sekitar sini. Yang pertama adalah karena masih pagi, yang kedua karena sekarang memasuki hari Sabtu. Kebanyakan yang aktivitas 5 hari kerja otomatis di hari Sabtu ini mereka akan libur. Nah, inilah fasilitas yang ada di sekitar Stadion Gajayana sebelah barat. Nah, ternyata di situ sudah mulai berjubel. Saya melintas di jalan jauh di sekitar NOB.
adalah hari ini adalah sajian dari mana tahunan cagar budaya untuk gereja ikut dan ketiga inilah kondisi trotoar yang berada di kayu tangan heritage. Oh, ada pengalian ya. Pengalian arus ya. Hai sobat, saya melintas di areal Seberindit, Pasar Burung. Kemacetannya seperti ini. Lajur kanan maupun kiri, luar biasa ya macetnya. Apa penyebabnya? Antara lain karena ada Malang Kreativa. Malang Kreativa dilaksanakan di Kayu Tangan Heritage. Sehingga dampak dari jalan di sekitar Selindit, Tarbalai Kota padatnya seperti ini. Ini adalah ikon Kota Malang, Taman Bundaran Tugu, yang dikelilingi oleh foto-foto almarhumah-almarhumah dari tragedi Kanjuruhan. Mudah-mudahan amal ibadah korban tragedi Kanjuruhan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Warga yang ditinggalkan semoga dalam keadaan ketabahan. Oke, suasana di depan stasiun Kota Baru, Kota Malang sudah lengang. Inilah sekilas gambaran perjalanan melintas menuju sekitar Kayu Tangan Heritage.